Jadi hari ini kita proses penjahitan. Penjahitan untuk jok bonjengan Vario seperti ini. Dan dipasangkan ke Vario ya. Ini Vario terbaru atau Vario 125 sama. Yang enggak masuk cuma Vario pertama. Seperti ini. Jadi saya akan menjahit yang tipe seperti ini. Seperti ini ya untuk Vario ya. Jadi seperti ini bentuknya, mentahnya sebelum dijahit ya. Ini untuk di depannya dan ini depannya, yang ini belakangnya. Nanti akan jadi seperti ini. Di sana ada proses pemotongan busa. Kita menggunakan bahan bekas di sini, maksudnya bekas sisa kain. Jadi kita ikuti proses penjahitan seperti ini. Ini sudah terjahit ada sekitar 10 kah. Nah, sana proses pemotongan busa seperti ini. Kalau untuk bikin malnya sudah ada di video kami sebelumnya ini, cari aja cara membuat jok boncengan anak-anak ya, untuk Vario atau untuk Scoopy ada di sana semua. Jadi hari ini untuk penjahitannya. Tuh, ada mungkin hari ini sekitar 29 kah yang dibikin untuk stok yang seperti di motor tadi, yang sana tadi. Oke, kita ikuti proses penjahitannya. Thank you.
proses pemasangan telah dijahit ya. Telah dijahit. Proses pemasangan untuk ini jok boncengan untuk vario. Staples jepret-jepret gitu ya. Oke, ikuti cara pengerjaannya.